Halo Sugeng Sing Dulur, kabar baik, kabar sehat ya. Syukur alhamdulillah. Amin. Selamat tahun baru 2021 Lur. Semoga sukses buat semuanya ya. Diberi kemudahan, diberi keberkahan. Amin. Sesuai janji saya Lur, kemarin setelah ngetrip bareng HR09, saya mau review, mau melihat dari dekat artisnya Peo Santoso, Bus Yosepira Lur. Karena liburan Natal tahun ini juga sama seperti liburan Lebaran dan Natal kemarin, tidak boleh berkerumun ya Lur ya. Jadi saya mengisi waktu untuk hunting bus Lur. Dan siang ini saya di Terminal Jombor. Seperti biasa Lur, jam-jam segini bus AKAP jurusan Jakarta itu mulai pada berangkat Lur. Itu tadi ada Sinar Jaya Sud Kelas, Sumber Alam, Keramat Jati, dan ini bus pariwisata Rana Jaya ini. Black bus yang ganteng banget. Di belakangnya juga ada idola ini Lur, Rosalia Idah ini. Ini juga keberangkatan ke Jakarta juga ini. Untuk line Klaten, Jogja, Jakarta. Busnya juga keren itu, menggunakan Mercedes-Benz OH1626 itu Lur. Untuk kelas Executive Class. Ayo Lur, kita langsung aja ke agen Bus Santoso. Bus Santoso itu agennya itu di pintu 1 Lur, kalau nggak salah itu. Pintu yang sebelah utara itu. Melegenda dan tetap terpercaya. Apakah slogan itu berlebihan Lur? Saya rasa tidak. Bus mania era sekarang begitu dimanjakan dengan bus-bus yang bagus, yang keren-keren, dari perusahaan otobus yang rajin meluncurkan armada-armada terbaik mereka. Itu pastinya ada pendahulunya Lur. Setengah abad sudah PO Santoso berdiri kokoh sebagai salah satu perusahaan otobus ternama di Jawa Tengah. Tentunya tidak mudah bagi sebuah perusahaan otobus yang mampu bertahan selama itu Lur. Dan PO Santoso membuktikan slogan itu benar, yaitu melegenda dan tetap terpercaya. Mengusung tema red bus dengan bodi high deck single glass, besutan karoseri ternama Magelang Trisakti Infinity, Yosepira sukses menjadi pusat perhatian para mania Lur. Apalagi kalau bukan style anti mainstreamnya Lur, karena berani tampil beda dengan style single glass klasiknya. Yosepira seperti halnya spesies langkah untuk kelas bus eksekutif reguler di jalanan Lur. Perusahaan otobus yang memiliki hubungan sejarah dengan PO Sumber Alam ini di era keemasannya sempat menjadi idola di daerah Wonosari, Jogja Lur. Bus dengan nomor lambung 7082 ini juga melayani rute Wonosari Merak, rute yang cukup jauh juga untuk kelas di Pulau Jawa. Jika dulur-dulur berminat mencoba artisnya PO Santoso ini, bisa langsung datang ke Terminal Jombor Lur di agen bus Santoso. Sejarah memang selalu menarik Lur, karena sejarah adalah gambaran kehidupan di masa lalu. Sama seperti halnya track record atau sepak terjang PO Santoso ini. Hadirnya perusahaan otobus muda-muda di era sekarang pasti sedikit banyak terinspirasi oleh pemain lama macam Santoso Lur, dan selalu menjadi bahan rujukan. Oke Lur, mungkin gitu dulu ya video saya kali ini. Matur nuwun sangat Lur atas dukungannya, atas supportnya selama ini. Insya Allah tetap update seperti biasa, tentunya untuk berbagi informasi dengan dulur-dulur semua Lur.
Jangan lupa subscribe-nya ya untuk penonton yang baru. Dan share juga ke teman-teman itu biar teman-teman pada tahu, Lur. Matur nuwun, Lur. Salam.